Pada malam ini, kita menjalankan operasi bermula jam 12.30 malam. Kita sampai lokasi ini dan apa yang terdapati, kita telah membuat pemeriksaan sekurang-kurangnya sehingga 620 orang. Daripada jumlah itu, 175 telah kita tangkap. 166 laki-laki dan wanita dewasa, 9 orang kanak-kanak. Kanak-kanak ini bukanlah kita tangkap, tetapi oleh kerana kita tidak membebaskan mereka begitu saja, kita membiarkan bersama-sama ibu atau bapa mereka dan kita bawa. 175 yang ditangkap, di mana 155 adalah warga Indonesia. Ada Nepal, Myanmar, ada juga daripada kalau kita sebutkan tentang Thailand dan sebagainya. Apa yang saya nak tekankan di sini ialah pembersihan kawasan-kawasan pendatang haram dalam pertempatan-pertempatan yang sangat-sangat teruk. Betul, kita sebutkan banyak kali bahawa Malaysia memerlukan pekerja asing. Betul juga, kita kata melibatkan mereka memerlukan perumahan. Tetapi, apa yang terdapati kawasan ini, pertempatan yang mereka duduki, contohnya di Kampung Sungai Ara ini, yang sangat-sangat tidak patut diduduki dengan bentuk begitu rupa. Dengan binaan yang disambung-sambung, dengan pendawaian elektrik ataupun air yang disambung secara haram, maka apabila tragedi berlaku, kebakaran misalnya, maka perkara-perkara ini akan menyebabkan nanti kerajaan atau negara kita dipersalahkan seolah-olah kita membiarkan saja mereka bergelandangan. Tetapi itulah pilihan mereka kerana nak dapatkan rumah yang murah. Tetapi satu lagi perkara, majikan-majikan di mana? Kita sebutkan di sini adalah pertempatan-pertempatan persendirian. Mereka yang memilih duduk kawasan ini, dan ada juga orang tempatan yang telah menyewakan lot-lot tanah. Sehinggakan kita dapati, dan siasatan masih jalan lagi, ada yang menyewakan satu lot tanah dan dibina 6 rumah. Setiap satu rumah kos untuk penyewaannya sekitar RM450 hingga RM600. Maka warga tempatan itu sebenarnya telah bersekongkol, istilah yang kita gunakan, iaitu mereka membenarkan warga asing tanpa izin ini duduk di kawasan-kawasan seperti ini.